الرحمن الرحيم. وقارون وفرعون وهامان. وقارون وفرعون وهامان. ولقد جاءهم موسى بالبينات. ولقد جاءهم موسى بالبينات. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من أخذته الصيحة. ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من خسفنا به الأرض. ومنهم من أغرقنا. ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم. وما كان الله ليظلمهم. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Sini kembali pada asal cerita asalnya surah Al-Ankabut ni. Allah Ta'ala nak ajar kepada pendakwah penyeru tauhid ni supaya teguh pendirian. Dan gaji dengan usaha, sedaya usaha, sedaya upaya, dengan sanggup korban jiwa raga dan juga harta benda. Dalam masa bersungguh kita menyebar tauhid ni, biasalah kadang-kadang berlaku benda-benda yang menyakitkan hati, menyusahkan hati kita, mendengar perkataan-perkataan fitnah, tomahan orang, khianat orang, mengupaknya, fitnahnya kepada orang ahli tauhid. Jadi benda gini ni biasa ya. Jika kita menyebar tauhid, benda ni jadi biasa ya. Sebabnya nabi-nabi dulu orang yang baik-baik juga, kira-kiranya Allah Ta'ala pilih dia tu jadi nabi, jadi rasul. Orang macam ni pun orang lain, orang ramah ni, kaum dia ni sanggupnya melawan, membantah, mengadakan benda-benda mungkar, benda-benda jahat, benda fasad kepada utusan-utusan Allah Ta'ala itu. Jadi surah Al-Ankabut ni Allah Ta'ala nak suruh orang-orang yang menyeru tauhid ni supaya sabar, teruskan istiqamah menyebarkan tauhid dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan, kita tak mahunya menyebar tauhid ni dengan secara lemah. Tak sia secara lemah. Sebab cara lemah ni lah musuh-musuh tu akan serai kita. Bila kita menyebarkan tauhid ni, kita kena kuat. Dan kekuatan ni bukan dengan maksud kekuatan jasmani, kekuatan dari segi rohani, kekuatan dari segi hati kita, ketakwaan kita, tawakal kita pada Allah Ta'ala. Nak kuat ni, kena kuat benda ni. Sebab kalau sekadar kuatnya tubuh badan, musuh-musuh ni
orang yang kuat tubuh badan juga. Kalau ubat kaya, musuh-musuh pun kaya-kaya pun ramai lah. Orang-orang di kalangan orang kafir ni ramai mana yang kaya. Lepas tu dari segi sejatanya, dari segi kekuatan lahiriah ni, orang kafir lah ia kuatnya secara zahir gitu. Umat Islam, orang Islam ni sepatutnya kalau dia kena kuat, yang paling penting sekali dia kena kuatnya dalam dia, hati dia. Sebab hati dia, bila hati dia kuat, tak ada siapa boleh beli dia. Tak boleh beli. Orang tak boleh beli dia. Eh? Kalau orang nak beli dia dengan duit, tak boleh. Orang nak beli dia dengan pangkat, tak boleh. Semua tak boleh. Nak suruh tutup mulut dia daripada bercakap tentang kebenaran, tak boleh. Dengan bayar duit, tak boleh. Dengan pangkat, tak boleh. Dengan pengaruh, semua tak boleh. Kalau lah dia ni orang yang betul-betul kuatnya hati dia. Jadi cerita-cerita yang Allah Taala start cerita dalam surah Al-Kabut ni, sebenarnya dia nak cerita supaya penyeru tauhid ni, pendakwah ni, dai ni, dia kena ingat bila kita menyebarkan benda kebenaran ni, biasalah ada orang yang akan lawan. Kalau orang pakat suka tu pelik jugalah. Maknanya semua orang beriman lah kalau kira-kira. Kalau orang semua tu yang tak lawan kita tu orang beriman, tak apa juga. Tapi bila kita beritahu, orang tu masih macam biasa, eh? Tak berubah-ubah pun. Marah kepada kita pun tak. Jadi sini mungkinnya kerana kita tak beritahu kebenaran kepada dia. Ataupun kita duk jaga hati. Malu. Eh, malu nak beritahu tentang kebenaran. Eh, bila benda tu benda muka, kita tak berani nak beritahu. Kerana kita takutnya benda tu boleh menyusahkan kita. Eh, menyusahkan keluarga kita. Eh, dan sekitar kita jadi susah, semua jadi susah. Orang yang berkawan dengan kita pun jadi susah juga. Maka akibatnya mungkinlah ada setengah-setengah orang bila dia tak tahan benda gini, dia pun tak beritahu kebenaran. Bila dia tak beritahu kebenaran, Allah Ta'ala tak pilih dia. Allah Ta'ala pilih orang lain pula. Bila Allah Ta'ala pilih orang lain selain daripada dia, yang ruginya dia. Sebab Allah Ta'ala tak pilih dia. Sebab manusia ni, bila dia tu dapat buat kebaikan, maknanya Allah Ta'ala pilih dia. Kalau dia mengaji, dia boleh mengaji. Itu kenapa? Kerana Allah Ta'ala pilih dia. Kalau Allah Ta'ala tak pilih dia, Allah Ta'ala akan buat penyebab-penyebab ya, dia tu tak belajar. Eh, dia tu tak menyebar tauhid. Allah Ta'ala buat penyebab. Macam-macam penyebab. Sakitlah, demailah, apalah semua. Semua tu sebab-sebab tu. Kalau kita kata, tak boleh belajar. Kenapa? Sakit demail. Sakit demail tu siapa pun? Kalau bukannya Allah Ta'ala. Maka sakit demail tu Allah Ta'ala yang bagi. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Ta'ala seolah-olah tak mau bagi dia kebaikan. Bila Allah Ta'ala tak mau bagi dia kebaikan, sini dia kena rasa rugi. Lepas tu bila dia fikir baik-baik, benda gini boleh menyebabkan kerugian pada dia. Maka dengan sebab tu dia pun tanamkan dalam hati dia keazaman yang kuat. Kalau dia nak belajar, dia nak belajar sungguh. Kalau dia nak menyembah tauhid, dia nak menyembah tauhid tu secara sungguh juga. Barulah dia boleh lakukan. Kalau tidak, dia tak boleh buat. Sebab kalau sekadar kekuatan diri dia, tubuh badan dia, lahiriah dia tu tak kuat, nak lawan orang yang lebih kuat daripada dia, tak boleh lawan. Sebab tu yang kuat sebenarnya adalah hati dia. Hati dia, orang yang kuat ni, hati orang yang kuat ni, hati dia tu dekat dengan Allah Ta'ala, dia kuat. Kalau hati dia jauh dengan Allah Ta'ala, macam mana nak kuat? Lepas tu bila susah-susah, dia duduk sibuknya manusia. Eh? Minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Dia sibuk, benda tu yang dia nampak. Tapi Ahlullah sungguh, bila dia susah, dia minta dengan Allah Ta'ala. Bila dia ada masalah-masalah ke apa benda yang menyedihkan dia, dia mengadu pada siapa? Dia mengadu pada Allah Ta'ala. Orang gini adalah orang Ahlullah. Eh? Orang yang sangat kenal Allah Ta'ala. Orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang rapat dengan Allah Ta'ala. Bila dia susah, dia terus minta dengan Allah Ta'ala. Sebab dia tahu, bila dia minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan selesaikan hajat dia.
Jadi sini ya, tengok pada ayat ya, wa qaruna wa fir'auna wa haman. Dan Qarun dan Fir'aun dan juga Haman. Qarun tu mana hak jaga, hak jaga bendahara lah. Jaga harta. Wa Fir'aun, Fir'aun tu mana raja dia. Wa Haman tu menteri dia. Tiga kisah ni nak ayatnya tiga ketua. Tiga kisah ni maknanya tiga ketua. So pengaruh dia adalah harta benda. So lagi pengaruh dia tu adalah sultan. Mana kuasa kuasa dia tu kuasa meliputi. Wahaman ni mana dia ni wakil pada Firaun. Dia kena ada wakilnya, wakil kena orang kuat. Dia kena ada menteri dia. Jadi tiga-tiga ni penyebab kepada benda fasad di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan maksiat, dengan benda kufur, benda yang syirik. Sebab daripada mereka ni. Sebab kenapa? Satu jemaah bila dia buat jahat, maksudnya ketua-ketua dia ni orang jahat. Bukan hanya semata-mata hak atas dia tu saja. Orang yang rapat dengan hak atas pun termasuk juga. Dia mesti kena ada pembantu. Pembantu ni lah yang menjayakan sultan. Jadi sebut sini Qarun ni seolah-olahnya benda yang memberi pengaruh dalam satu kerajaan ni, yang paling besar sekali apa? Yang paling besar sekalinya harta benda. Maka harta benda tu Allah Ta'ala sebut. Sepatutnya Allah Ta'ala kira-kira ni sepatutnya seolah-olah kan? Sepatutnya Fir'aun dulu. Tapi sebut sini Qarun mesti ada hikmah. Antara hikmahnya mungkin. Kenapa? Kerana harta. Bah harta ni manusia ni benda tu lah dia nampak. Boleh beri pengaruh kepada raja pun harta. Sebab kadang-kadang orang yang kaya ni boleh beri pengaruh kepada orang yang berkuasa. Sebab kalau dia sekadar berkuasa tapi harta dia tak ada, orang yang kaya ni dapat mempengaruhi mereka ni. Faktor tu. Jadi kalau raja, ada orang yang bawah pada raja, dia bawah pada raja tapi dia kaya. Kaya dia tu boleh menyebabkan terpengaruhnya raja. Raja tu jadi terpengaruh. Raja kena dengar juga apa yang dia nak sebut. Sebab apa? Sebab dia ni kalau kita buat balah dengan dia, kita tak boleh duit. Kita tak boleh harta. Maka kita kena buat baik dengan dia. Kalau dia kata, aku anak aku nak gini ni, dia kena bagi. Anak aku nak kontrak ni, nak projek ni. Jadi kena bagi. Mana? Kena bagi. Bila Allah bila dia minta, bila dia minta, kalau kira-kira kena bagi. Mana tak boleh lah, tak bagi. Sebab apa? Kalau tak bagi, dia lagi. Selepas. Jadi sebut sininya Qarun sini maknanya kami binasa . Dia panggil jumlah muqaddar ni. Ditakdirkan sininya takdir dianya ahlakna kami binasa . Qarun. Wa Fir'aun, Fir'aun pun kami binasa . Haman dan juga Haman pun kami binasa . Sebab Haman ni kenapa hak duduk dengan Haman ni hak buat kerja untuk Fir'aun. Fir'aun kira-kira goyang kaki dianya. Hak buat kerja untuk Fir'aun sungguhnya siapa? Menteri dia. Wazir dia tu hak buat kerja semua. Jadi kalau tanpa wazir dianya tak jalanlah kerja. Maka kena ada lah orang hak buat kerja. Raja relax . Raja nanti saing . Mana mula-mula pengaruh atas pada raja. Soalan atas pada raja ni siapa? Atas pada raja ni orang kaya. Orang yang paling ada harta. Orang yang berharta. Orang berharta dapat beri pengaruh pada siapa? Beri pengaruh pada raja. Jadi raja orang yang nombor dua kuat. Kemudian orang yang bawa pada raja ni menteri dia. Dan tiga-tiga ni
punca penyebabnya orang yang buat jahat atas muka bumi. Sebab punca dia ni lah ramai orang jadi sesat. Dan punca dia ni lah jugaknya pendai ni, orang yang menyeru tauhid ni kena azab, kena seksa. Dan orang ni yang jahat ni, kesudahan dia apa? Kesudahannya Allah Ta'ala azab. Jadi cerita ni, di sebalik ceritanya nak beritahu apa? Nak beritahu kepada pendai-pendai ni, jangan takut, jangan gentar. Eh? Orang yang buat jahat, dia ni orang yang ada kuasa banyak mana sekalipun. Pengaruh dia tu ada pengaruh banyak mana sekalipun. Kekayaan dia tu ada banyak mana sekalipun. Eh, kalau dia ni orang yang kufur pada Allah Ta'ala, ni saya Allah Ta'ala akan binasa dia. Sudah dia hanya binasa. Dia nak hidup lama mana hidup atas dunia. Eh, kalau dia boleh umur 100 tahun wujud. Kalau dia boleh umur 100 tahun. Kalau tidak, dia mati dulu. Dia mati. Dia mati, mana bila dia mati, tak ada. Bila dia mati, mana siapa dah waktu dia ataupun ajal dia yang mana Allah Ta'ala nak azab pada dia. Dan kita sekalipun, kita duduk susah-susah pun sampai satu masa mati. Dia tak serupa duduk dalam neraka. Sebab dalam neraka ni kita susah macam mana kena seksa, tak mati. Neraka-neraka ni bila kita kena seksa ni tak mati. Kalau raja kita ni seksa kita, seksa berat setengah mana pun, mati. Last sekali mati. Bila mati, ada jaminan Allah Ta'ala bagi. Macam dalam surah Yasin, qila dukhulil jannah. Bila mati saja, Allah Ta'ala perintahnya apa? Diberitahu kepada mereka, kepada dia apa? Udukhulil jannah. Masuk dalam syurga. Syurga ni tak boleh masuk melainkan kena perintah. Allah Ta'ala kena perintah baru boleh masuk. Ada titik yang Allah Ta'ala baru boleh masuk dalam syurga. Kalau tidak, kena sumak dalam neraka. Dan dalam syurga ni, mana tak ada mati. Nikmat yang dapat, tak mati-mati. Sebab orang yang duduk atas dunia pun, duduk sibuk dapat nikmat pun, dia duduk fikir, tak sempat mati. Sebab itulah dia cari benda-benda yang boleh menyebabkan dia tu boleh awet muda ke kan. Kalau dia tua dah, dia pun pergi hospital, siapa dia buat muka dia tu, hak yang berkenduk tak jadi berkenduk. Sebab apa? Dia nak muda. Sebab dia nak seolah-olah dia naknya apa? Dia nak yang tak mau mati. Nah, dia tak sempat mati. Tak ada buka. Buah ketah di lubang tu. Tak boleh masuk. Ketah buah air.
buat gitu ya kan. Macam betul ke? Walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat, dan benar-benar telah datangnya kepada mereka Nabi Musa bil bayyinat dengan membawanya mukjizat-mukjizat. Bayyinat sini bukti bentuk mukjizat. Sebabnya masa ni tak tunggu lagi Taurat lah, kitab Taurat tak tunggu lagi. Masa Firaun ada, dah lagi. Dia selepas Firaun mati barunya kita tahu. Jadi bayi nak sini ya, bukti bentuk zahir gini. Bukti bentuk ya zahir ya ya apa sebagai maksud perkara ya di luar asbab. Jika Allah Taala kehendaki boleh jadi. Dipanggil ma fauqal asbab. Benda yang tidak ada sebab musabab yang biasa. Tak ada sebab musabab biasa. Benda tu boleh berlaku. Macam apa? Macam tukar jadi ular. Tukar mana boleh jadi ular. Tapi Allah Ta'ala buat benda yang tukar biasa tu jadi mafaqah asbab jadi ular. Ular pula, ular bukan ular kecil, ular besar. Lepas tu dah lah ular besar. Laju macam ular kecil. Biasa ular besar ni tak laju. Makin besar dia, makin slow dia, kan? Macam ular sawah kan dia slow ni, slow. Yang laju ni ular-ular kecil ya. Tapi Allah Taala buatnya jenis ular, ular besar tapi walaupun ular besar mampu kat sebab juga ular. Sebab ular biasa tak gerak laju. Kalau ular besar dia akan slow, gerakan dia slow kan. Kalau dia laju pun dalam air boleh dia laju. Tapi kalau di atas darat gini, slow dia. Jadi walaupun jadi ular, ular tu pun juga Allah Taala buat bentuk mafaqah asbab. Daripada kayu tukar. Tukar pun tukar biasa Kayu biasa. Ada kayu ajaib apa, tak ada lah. Boleh jadinya ular. Ular pula ular besar. Kalau kira nak jadi ular pun biarlah sama besar dengan tukar tu. Tapi Allah Ta'ala buat mawfaq asbab semua. Jadi tu antara-antara bentuk mukjizah. Mukjizah-mukjizah ni dipanggil mukjizah. Dia adalah bentuk dalil bukti yang tidak boleh ditepih oleh akal. Tak boleh tepih lah. Kita tak boleh tepih dengan hujah akal, tak boleh. Sebab tu ahli zahir masuk Islam. Ahli zahir bila dia tengoknya jadi ular tu yang memakai semua ular-ular dia tu, ahli zahir semua kata masuk Islam. Dia kata dia beriman. Beriman dengan Tuhan Nabi Musa. Sebab apa? Dia tahu kalau mengikut asbab biasa, zahir tak jadi gitu.
kalau asbab biasa. Maka dia tahu zahir ni adalah bentuk benda ni adalah bentuk manfaqah asbab, bukan zahir. Maka sebab tu dia beriman. Maka bayinat ni maknanya Fir'aun ni sudah tahu dah. Bukti yang dibawa oleh Nabi Musa ni adalah bukti yang betul. Bukti tu bukti yang betul. Sebabnya pakar sendiri boleh terima. Kalau kita ni kalau orang biasa ditolak, biasa tu kita tak terima tak apa. Ni orang yang pakar sihir. Sebab Fir'aun sebelum daripada cerita tu, Fir'aun panggil dah seluruh rakyat jelata dia, hok paling pandai sekali sihir. Dia jemput, dia paksa semua orang kena mari dalam majlis dia. Dalam majlis dia tu pula untuk lawannya Nabi Musa. Dia ingat boleh menang lah. Maka selepas pada tu ahli sihir tu beriman terbalik pula. Bukan beriman kepada Fir'aun, beriman kepada Nabi Musa. Kemudian cerita dia panjang lah, mana sehinggalah hari saya itu turut Nabi Musa lari sekali dengan Nabi Musa. Jadi bayinat ni sebut dia panggil bayinat. Bayinat bentuk penjelasan yang jelas dah. Ni adalah bentuk dalil bukti yang jelas dah. Bagi siapa? Bagi kaum kau, Fir'aun kau, Haman. Fastakbaru fil ard. Maka lalu mereka ni sombong juga. Fil ard, sombong di atas muka bumi. Sombong ni orang yang tidak mahu merendah diri. Maknanya merendah diri dipanggil Islam. Merendah diri ni Islam ni mana merendah diri. Orang yang tunduk patuh. Islam mana dia tunduk patuh. Mana lawai dia ke apa? Melawai dia istikbar, sombong. Lawai dia adalah sombong. Kalau tidak Islam mana sombong? Maka digelarnya oleh Allah Taala mereka ni apa? Fastakbaru fil ard. Mereka ni orang yang sombong di atas muka bumi. Kerana Allah Taala dahlah cipta dia. Allah Ta'ala nak ajar ilmu kepada dia, dia tak sih. Dia tak mahu. Ilmu Allah Ta'ala nak bagi kepada dia, dia tak mahu. Bila ilmu tu dia tahu betul, betul pun dia tak mahu jumpa. Mana betul, degil sungguh. Jadi Allah Ta'ala dah lah cipta dia. Daripada kecil sampai besar dah dia. Dengan Allah Ta'ala winya, anugerah dia, macam-macam sampai dia tu boleh berkuasa atas muka bumi. Mesti lah gitu. Tiba-tiba bila datang penerangan yang jelas nyata pada mereka ni, mereka terus tolak mentah-mentah. Semata ke apa? Semata kerana jawatan dia ada. Pengaruhnya dia ada. Kekayaan yang dia ada. Dia tak boleh tinggal benda tu. Dan dia tak mahu terima kenapa? Kerana sombong. Sombongnya dia tu nak terima ajaran daripada Allah Ta'ala. Wahyu daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala siap hatanya, latihnya satu orang Rasul. Dijumpa dengan Fir'aun. Dan juga pembesar-pembesar Fir'aun. Mereka semua sekali tidak mahu terima. Bahkan Nabi Musa pergi jumpa dengan Fir'aun dengan keadaan macam mana? Dengan bawanya Harun pula. Nabi Harun AS. Dahlah Nabi Musa buat mari pula dengan Nabi Harun. Mana juru cakap, siap ada juru cakap lagi untuk bercakap depan Fir'aun dengan dan juga penguasa-penguasa Fir'aun, pembesar-pembesar Fir'aun. Tapi mereka ni sombongkan diri masing-masing di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dia dah lah sombong, duduk atas mana? Duduk atasnya muka bumi Allah Ta'ala. Wa ma kanu sabiqin, dan tidaklah mereka tu boleh lari. Sabiqin ni mana dia lari duduk depan, lari litah. Sabiqin ni boleh lari sampai litah orang. Lari, kita lari sampai litah orang. Lari sampai litah orang, mana orang tu tak boleh ambak kita. Boleh melarikan diri lah mana. Dan tidaklah mereka ni orang yang boleh melarikan diri daripada azab Allah Ta'ala, daripada ancaman Allah Ta'ala, siksaan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak mereka ni kena azab atas dunia, mesti kena atas dunia. Dan dia tak akan boleh hejahnya macam mana. Rancangnya macam mana sekalipun, tetapnya Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala nak uji azab, pasti kena. Duduk dalam tempat mana sekalipun, duduk dalam kubur mana sekalipun, niscayanya akan kena juga azab Allah Ta'ala. Sebab tu sini betul nafi. Wa makanu sabiqin, betul tak akan berlaku pun gitu. Makanu ni isyarat pada tak akan berlaku. Kalau berlaku, mungkin berlaku pun tak. Makan isyarat pada tak akan, tak mungkin sekali pun berlaku. Takkan mungkin sekali pun mereka tu boleh larikan diri
terlepas daripada azab Allah Taala. Eh, kalau kita tengok kan, kadang-kadang orang kafir kan siapa dia buat cerita ke apa kan, boleh selamat daripada azab. Dah. Azab Allah Taala bila Allah Taala nak bagi kena pada dia, takkan dia boleh lari. Takkan boleh lari. Fakullan, maka semua sekali semua sekali di kalangan mereka-mereka itu yang diceritakan sebelum pada ni, umat yang terdahulu, akhadna bidambih, kami azabkan mereka, kami binasakan mereka itu, bidambihi, disebabkan dosa masing-masing. Disebabkan dosa masing-masing. Mana bukan Allah Ta'ala kira jemaah, tak? Bidambih ini isyarat pada setiap orang. Dosa situ dosa setiap orang. Menanggung dosa tak ada. Bukan tak ada menanggung dosa. Fir'aun tak menanggung dosa. Dia buat dosa, dia tanggung. Cerita kita ada cerita dah sebelum surah Al-Kabut ni, cerita benda ni. Macam suami tak tanggung dosa isteri, isteri tak tanggung dosa anak, anak tak tanggung dosa anak dia, anak dia tak tanggung dosa anak dia, anak dia tak tanggung dosa anak dia. Kalau boleh tanggung itu sedaklah. Kita suruh Nabi Adam tanggung. Kita suruh Nabi Adam lah tanggung dosa kita. Hakih Nabi Adam belakang ni. Kita siapa duduk atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Kalau tidak, kita duduk di syurga. Kalau dia tak makannya pokok larangan Allah Ta'ala tu, niscayanya kita ni duduk dalam syurga dah semua. Tapi Allah Ta'ala sudah buat rancangan tu. Rancangan untuk kita semua ni duduk atas dunia. Jadi kita tak boleh nak salahkan siapa-siapa. Setiap orang buat dosa, dia bertanggung. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada penanggung dosa, menanggung dosa orang lain. Tak ada. Kita nak suruh tanggung dosa, orang tanggung pada orang lain, tak boleh. Sendiri buat sendiri tanggung. Bukan kata kita buat orang lain tanggung. Sedap. Sedap kita. Siapa ada orang duduk geger cerita apa? Isteri boleh buat dosa. Kalau isteri tu buat dosa, suami hak tanggung dosa tu. Jadi sedaplah dia buat dosa, kita tanggung pula dah. Apa kalau bini tak pakai tudung, siapa dosa? Suami dia berdosa. Lah. Suami dia berdosa apa? Dia siapa tak pakai tudung? Hak tak pakai tudung siapa? Kalau tak pakai tudung tu, suami dia tak apa dah kan? Bini dia tak pakai tudung, tiba-tiba dia pula kena tanggung. Apa pasal pula? Dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala, mesti dia tak, apa pasal pula aku? Apa pula pasal pula aku? Kalau tidak gitu, tak ada siapa berani nak nikah. Siapa berani nak nikah, nak tanggung dosa? Tak si nikah. Siapa kita nak tanggung dosa orang lain? Sebab itu dalam Al-Quran ada sebut kan? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari akhirat ni semua orang pakai lari. Lari daripada siapa? Lari daripada saudara dia. Adik-beradik dia tengok dia lari. Wa ummihi wa abi. Dia tengok mak dia ke, dia tengok ayah dia pun dia lari. Bukan tengok ayah dia kita, ayah. Tengok mak kita kata, mak ada. Kita tengok mak kita lari. Wa sahibati wa mani. Kita tengok bini kita lari. Tengok anak kita. Wabani, tengok anak dia dia lari. Jadi semua orang nak lari ya belakang. Sebab apa? Semua nafsi. Siapa ada cerita kan? Cerita dalam hadis yang sahih kan? Nabi ada semua orang kumpul lama, terlampau lama dah di padang mahsyar. Bila ni nak bercara? Bila mahkamah nak sidang ni? Lama dah kita dah tunggu ni. Semua pakat musyarak pula. Musyarak apa? Semua pergi jumpa dengan kita jumpa dengan Nabi Adam. Kemudian sekian ngelah kali Nabi Isa berkata, aku nafsi, semua jawab nafsi. Diri aku. Makna Nabi pun nafsi juga. Last kali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun buat apa? Nabi Muhammad sujud lama mana? Sujud siapa Allah Ta'ala
siapa Allah Ta'ala bertitah, barulah bangun. Sebutlah kapal anda, minta lah kapal, barulah boleh, boleh nak nak minta hajat. Sebab tu masa atas dunia ni Allah Ta'ala tak suruh buat gitu. Siapa dia ada hajat kena sujud 24 jam, tak ada orang kena buat gitu masa duduk atas dunia. Tapi di akhirat, siapa setara tu, kadai Nabi Muhammad SAW nak minta doa eh, sebab tu sungguh sungguh melampaunya manusia bila dia kata dia boleh mintanya Nabi Muhammad SAW sampaikan doa dia ke Allah Ta'ala. Sebab bila di padang mahsyar sekalipun nak minta suruh segera ke Zidah ya, tu pun lama dah. Lamanya Nabi Muhammad, sehingga tidak diberitahu lama mana. Maka tahulah bila lama situ, kalau sebut lama, kalau di akhirat, biasanya akhirat ni sebentar ya. Tapi situ disebut lama. Bila sebut lama, lama tak tahu lama mana tu. Tak tahu lama mananya duduk duduk dalam keadaan gitunya Nabi Muhammad SAW. Hanya semata-mata nak kecek. Semua orang tak berani kecek tapi Allah Ta'ala masa di akhirat. Sebab itulah semua orang nafsi. Dosa ni kita tanggung diri kita. Tu pun kalau boleh dosa kita nak suruh orang lain tanggung. Dosa kita nak tanggung dosa orang. Dosa kita tu kalau boleh kita nak bagi orang lain, kita nak pas-pas ke kepada orang lain. Jadi sinilah ada sebutnya akhadna, kami akhazna ni mana dia asal, mana asal dia tangkap kan, mana tangkap igat, tangkap igat sini maknanya beri azab tu tak boleh lari. Bila sebut kata tangkap kalau tak kena tangkap tu mana terlepas lah mana. Bila sebut akhazna, azab yang akan dikenakan tu tak boleh lari, azab yang akan dikenakan tu tak boleh lari. Sebab akhazna Yahudi ni mana apa, makna dia tangkap tu tak boleh lepas dah. Macam kita ikat ayam, ikat ayam tu kita kata kita tangkap ayam. Bila kita kata tangkap ayam, mana ayam tu sampai boleh semelih dah kan? Tangkap ayam dia tadi meleh dah, mana sampai selesai kan? Mana kita boleh tangkap ayam tu sampai dia tu tak boleh lari dah, itu dipanggil tangkap kan? Bila Allah Ta'ala sebut dia tangkap, tangkap tak ada sampai dia boleh lari. Tangkap ni mana tidak terlepas, tak ada yang terlepas, telucuk seko ke apa tak ada. Semua orang tu Allah Ta'ala buat kira setiap dosa-dosa masing-masing. Lepas tu sini fakullan akhadna, kami binasa ke bidambihi dengan dosa masing-masing. Dia buat dosa, dia tanggung, ada dia yang akan diazab atas dosa dia. Dia lah akhadna, kami sebut kami sini dengan makna ta'zim ya, dengan maksud Allah Ta'ala nak membesarkan diri dia. Allah Ta'ala dalam Quran ni, bila Allah Ta'ala nak besarkan diri dia, nak beritahu kepada kitanya Allah Ta'ala ni maha besar, dia guna perkataan kami. Dia guna perkataan kami. Sebab kami ni maknanya jamak. Jamak ni mana ramah. Allah Ta'ala ni sok ya. Dia bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan jamak lah mana. Jadi guna perkataan jamak dengan maksudnya apa? Ta'zim. Ta'zim sini Allah Ta'ala sengaja membesarkan diri dia. Membesarkan diri dia dalam bab ni maksudnya apa? Maksud dia suruh kita takut lah. Maksud dia nak suruh kita takut. Akhadna, kami pasti tangkap. Kami pasti akan tangkapnya. Kami akan binasa ke bidambihi disebabkan dosa masing-masing. Di kalangan mereka nya macam mana? Tafsir fas itu fa tafsiliyah minhum man arsalna alaihi hasiba. Di kalangan mereka nya man arsalna, ada yang kami hantar alaihi ke dia, yang kepok dia ni hasiba. Hasiba ni bentuk badai. Bentuk ribu. Dia bukan ribu saja. Ribu kalau ribu biasa tak berat sangat. Bila sebut ribu sini maksud dia disertakan dengan batu. Dan batu bukan batu biasa. Bila tahap beratnya azab Allah Ta'ala beri dengan batu ni, batu tu juga berapi. Batu tu berapi. Batu ni batu terbakar.
Batu tu terbakar. Batu terbakar ni kalau tubuh kena tubuh manusia ni tembus kan? Macam bedik. Bedik kan terbakar kan? Benda tu terbakar. Kena pada tubuh manusia tembus. Sebab tu umat dahulu hok kena azab tak ada, tak tinggal kesan. Semua mati. Tak ada satu pun yang terselamat. Dan sempat kena azab semua ni, mana tak terselamat ni, mana tak terlepas ni mereka ni, semua kena azab semua ni. Sehingga kan tak ada siapa yang boleh bagi tahu cerita. Kita tengok kan. Kalau tengok dalam cerita-cerita orang duduk kaji sekarang ni kan, semua duduk tekor-tekor. Dia tak ada bukti daripada orang yang menyaksikan peristiwa tu. Yang menyaksikan peristiwa tu dia beritahu, tak ada. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebut dalam Quran ni kerana yang saksinya siapa? Yang saksinya Allah. Allah Ta'ala yang saksi. Saksi yang mana mereka ni kena azab. Maka Allah Ta'ala sebut sini, فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلِيْهَا سِبَةً. Mana bukti setakat kita boleh cari buktinya apa? Kita boleh bukti tengoknya mungkin ada batu api lah. Batu api ni hak kena contoh-contoh dia macam kaum lut yang kena. Wa minhum man akhadathu as-sayhah. Ada di kalangan mereka nya ya kami wi pada mereka yang bentuk satu tempikai yang kuat sehingga semua mampukah. Ya, ada 10 badan ni kita ada cerita dah. Tempik ni nak yang kuat tak kuat mati. Mati tak gerak. Nah, semua mati ke gitu. Tak ada yang selamat. Tak ada yang selamat dengan satu tempikai. Ada tempikai ni hancur. Bila sebut kata tempik ni hancur. Ya, satu tempikai, kalau kita dengar satu speaker dia lah, pecah dah telinga kan. Pecah dah telinga. Dan tepat-tepat pun pecah kan. Cumi dengan apa semua tu pecah. Kalau guna sikit ya. Nah, gelombang sikit ya gelombang tu pecah dah. Kalau banyak. Dan Allah Ta'ala sebut sayhah sini satu tebikai yang mana kalau kena tak ada seorang yang boleh terlepas. Nak tutup telinga gini tak boleh. Kena siapa yang kena satu tebikai ni mampu ke semua. Dan nak lari macam mana azab gini? Ya, orang ribut nak lari tak boleh dah. Macam ribut. Tak boleh juga lari. Ribut dah lari kuat nak keluar tak boleh. Kemudian disertakan dengan batu. Batu pula bukan batu biasa. Kalau batu biasa boleh kita teh-teh. Bila batu berapi, kita tahan dengan gapo sekali pun tembus. Mana? Tak boleh selamat. Lepas tu kalau tepik, segala tempat hak ada ruai kan, semua kena. Lepas tu tempat yang tertutup sekali pun pecah. Dan kalau tempat boleh pecah, manusia, tubuh yang lembut manusia ni lagi dah pecah. Satu tempikan saja mati. Sebab tu orang cari duduk mana, tak ada. Yang tinggalnya hanya tapuk perumahan dia. Kan? Semua tempat-tempat peninggalan orang kafir dulu ni hok kena azab. Hanya tinggal tempat ya. Tapuk ya. Lepas tu keturunan dia tak ada tu. Semua keturunan dia tak ada tu. Tak ada siapa dia boleh bagi tahu tok dia buat apa dulu. Sebab dia tak ada dah. Anak-anak dia semua tak ada. Keturunan dia semua mati ya. Ya ini seperti mana kaum Saleh dan juga kaum Syuaib. Kaum Saleh dengan kaum Syuaib kena ni. Kaum Saleh dan juga kaumnya Syuaib. Wa minhum man khasafna bihil ardh. Ada di kalangan umat dulu tu, di kalangan mereka itu kami tenggelamkan, timbuskan mereka tu dalam tanah. We tenggelam tanah. Ini seperti mana Qarun. Wa minhum man aghraqna. Ni macam tadi pun tak boleh selamat ya? Kan? Bila tenggelam tak boleh nak selamat dah. Ngah rumah-rumah. Kan? Kalau kita duduk atas rumah, ngah rumah-rumah tenggelam. Lepas tu mana lagi nak selamat? Tak ada tempat selamat. Duduk atas bukit pun tak selamat. Duduk di tepi laut pun tak selamat, semua tak selamat. Tak ada tempat yang selamat daripada azab Allah Taala. Wa minhum man aghraqna. Dan ada di kalangan mereka yang agarok kena kami tegelek, kayak wi mati lemah. Agarok kena mana bentuk mati kami wi, lemah kayak mereka. Ia mau mereka ni mati lemah.
Yang ini seperti mana kaum Nuh, seperti mana Fir'aun dan juga kaum dia. Yang kenanya kena azab untuk tergelat. Mati demam. Bila sebut Allah Ta'ala sebut tentang azab sini, Allah Ta'ala sebut sini betul nak ajar kepada manusia. Mana Allah Ta'ala bukan apa sini, wa ma kana Allahu liyadhlimahum, dan tidaknya Allah Ta'ala buat zalim pada mereka. Jika kamu dengar ni betul-betul azab yang kena mereka ni macam kesian lah. Azab betul berat yang menimpa mereka. Jadi kesian. Pada kalangan orang ni kadang-kadang bila kita tengok bencana ke apa, kita tengok, rasa kesian. Dan kesian sini kita tidak bolehnya kata kepada Allah Ta'ala zalim. Tak ada. Tak ada istilah zalim Allah Ta'ala. Sini Allah Ta'ala nafikan dia tu buat zalim. Sehingga ke dalam hadiah ada sebut, Allah Ta'ala haramkan kezaliman atas diri dia. Mana dia ni mengharapkan dia, dia Allah Ta'ala dia boleh buat zalim. Siapa nak lari Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala nak buat zalim? Siapa boleh lari? Dia Tuhan. Di, bila dia nak, dia bila dia nak buat zalim, harus bagi Allah Ta'ala. Siapa nak sekat? Dia Tuhan. Tapi Allah Ta'ala dia mengharapkan atas diri dia sendiri zalim. Dia tak buat zalim. Dia nak buat zalim boleh? Boleh. Kenapa tak boleh? Mudah nak buat zalim. Bagi Allah Ta'ala mudah. Semua tu benda tu mudah. Tapi Allah Ta'ala nak buat zalim kan? Tak. Sedihnya Allah Ta'ala nafi. Wa ma kana Allahu liyadhlimahum. Tidaknya Allah Ta'ala buat zalim pada mereka. Kamu tengok azab yang berat menimpa mereka ni, kamu jangan kata Allah Ta'ala buat zalim kerana Allah Ta'ala tak buat zalim pada mereka. Kamu tak boleh kata pun Allah Ta'ala buat zalim pada mereka. Sebab Allah Ta'ala memang tidak buat zalim pun pada mereka. Walakin kanu, akan tetapi yang sebenarnya ini yang kita kena tahu, kanu anfusahum yadhlimu, mereka ni menzalimi atas diri mereka sendiri. Menzalimi diri sendiri. Bila menzalimi diri sendiri, mereka tanya siapa yang kena tu sebab apa? Sebab buat. Siapa yang buat? Diri sendiri yang buat. Bila dia buat, dia tanggung. Dia buat, dia tanggung. Dia buat kufur pada Allah Ta'ala, maka dia akan tanggungnya azab Allah Ta'ala kerana kufur dia. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت. Kemudian sini Allah Taala wa mari bentuk perumpamaan. Allah Taala ni dalam Quran kita akan jumpa banyak. Dalam Quran ni Allah Taala ajar manusia bentuk berfikir. Ajar manusia secara berfikir. Bagi kita ni hidup atas dunia, Allah Taala wi akad dah. Allah Ta'ala bagi akal. Maka bagi akal tu Allah Ta'ala nak suruh fikir. Fikir ni mana fikir untuk kebaikan diri, untuk hak di dunia ni. Macam mana kita nak hadap dunia sekarang ni, hak untuk selamatnya apa? Hak untuk selamatnya hak di akhirat. Baru tu fikir. Kalau kita hanya fikir untuk selamat dunia saja, ni orang tak sempurna. Fikir dia tak sempurna. Sebab orang yang fikir jauh ni, dia kena fikir hak sekarang ni, hak dia fikir tu sebenarnya ni maksud dia untuk akhirat. Kalau dia hanya fikir untuk hak depan dia saja, maka dia termasuk di kalangan orang yang bodoh. Orang yang bodoh hidup atas dunia, Allah Ta'ala beri akal kepada dia, bagi akal. Tapi akal dia tu terlampau sikap. Dia mikir. Dia tak mikir untuk kebaikan akhirat dia. Dia hanya fikir untuk kebaikan dunia dia. Padahal dia pun sedia maklumnya ramainya di sekeliling dia tu sehari-hari tu duduk mati. Makna dia duduk atas dunia ni tak akan kekal pun, dia akan mati. Bila mati untuk hadap akhirat. Kalau orang yang guna akal dia, dia kena fikir kalau dia nak mati esok tu macam mana dia nak ngadap jumpa dengan Allah Ta'ala. Hak tu sepatutnya yang dia fikir. Maka Al-Quran ni sebenarnya kali dia ajarnya Ahlul Quran ni supaya jadi cerdik. Betul orang yang belajar Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi cerdik, akal yang mikir. Sebab dia mikir bukan mikir macam orang kafir mikir. Sebab orang kafir mikir yang kata cerdik tu, dia hanya mikir dunia. Bila mikir dunia, dunia saja yang dia mikir, mana bodoh lah dia. Sebab dia tak fikir macam mana yang lepas daripada dia mati tu.
Sebab hak lepas daripada dia mati itulah hak dia kena fikir hak sebenarnya. Sebab masa tu tak akan mati dah. Bila Allah naklah hidup dah kita masa tu, hidupkan kita semula, bangkitkan kita semula daripada kubur masing-masing ni, masa tu lah tak ada dah mati. Tak ada mati dah. Bila tak ada mati, mana hidup situ hidup penyudah dah. Penyudah kita adalah hidup. Masa dunia, penyudah kita adalah mati. Penyudah di akhirat, penyudah dia adalah hidup. Mana tak ada batasnya, tak ada ajalnya. Ajal ni mana ada tempoh waktu. Hidup kita ada tapi waktu tak ada. Berterusan. Mana bila berterusan, bila dapat nikmat, nikmat tu berterusan. Kalau azab, azab dia tu berterusan maksudnya. Mana kena tu tak ada penyudah. Kalau kena azab, penyudah kan tak ada. Mana kena pukul, kalau kita kata kena pukul. Kena seksa macam mana, kena bakar macam mana sekalipun. Mati ke tak? Tak mati. Kami kita bakar hidup-hidup atas dunia ni, mati ke? Kita bakar-bakar-bakar ni, lama ni mati ya? Kalau manusia pun, kalau kita bakar dia atas dunia ni, bakar-bakar dia, mati dia. Bila kita bakar dia, mati dia. Di akhirat ni, bakar macam mana pun tak mati. Hak ni yang kita kena takut ya. Orang ramai takut mati. Sebenarnya kali hak kita kena takutnya tak mati tu hak kena takutnya. Hak kena takutnya tak mati. Mati jenis, mati mana sudah. Mati mana sudah. Sudah. Jenis tak mati ni hak bayang. Macam kena seksa tak mati. No seksa. Kena seksa. Kena seksa. Dia dalam neraka ni. Bagi orang kafir masuk neraka, Allah Ta'ala beri azab pada dia ni bertambah. Itu beri sikit dia beri tambah. Fadhuku falan nazidakum illa azab. Rasalah kamu duduk dalam neraka ni, maka tidak akan tambahnya pada puak kamu ni melekeh azab. Kalau tambah adalah azab, bukan tambah nikmat. Sebab kalau rengih hari ni, esok rengih tu mana nikmat. Azab, azab kan? Kita kena azab. Hari ni kena azab. Esok boleh azab dia tu ringan. Maksud ringan lah, nikmat lah. Bila ringan, mana nikmat? Dalam dengar kau tak ada istilah nikmat. Nikmat tak ada. Dalam dengar kau tak ada nikmat. Maka sebab tu dia panggil falan nazidakum. Tidaknya kami beri tambah pada mereka. Kamu ni. Tambah melekehnya kamu, melekehnya azab. Benda gini orang paling kena takut ya. Sebab tu orang yang berfikir dia kena fikir orang untuk akhirat dia macam mana. Maka sini kita tengok ya matallazina takhadhu min dunillah. Sini Allah Taala ajak manusia ni berfikir ya. Mari tengok yang pada perumpamaan ini, iaitu matallazi perumpamaannya orang-orang. Ittakhadhu min dunillahi awliya. Orang yang mengambil selain daripada Allah Taala sebagai wali-wali. Wali-wali ni makna pendamping-pendamping, orang yang rapat. Rapat sini hak hidup ke hak mati ke? Betul roh ke? Betul hak pesing berakar ke hak tak berakar ke? Jenis batu ke kerak ke? Ataupun hak pesing jenis manusia ke? Hak jenis binatang ke? Tak kira, semua sekali dipanggil awliya. Awliya sini mana apa sahaja yang kita dapik ke dia tu untuk dekat ke diri kita dengan Allah Taala dipanggil wali. Wali kan kita panggil wali nikah macam wali nikah. Kenapa panggil wali nikah? Kerana dia tu orang rapat dengan perempuan tu. Macam ayah dia, abang dia kan. Orang tu dipanggil wali. Kenapa panggil wali? Dia ni orang yang rapat. Dia orang yang rapat ni orang yang jaga. Sebut wali maksud dia jaga. Wali-wali bila kita terjemah maksudnya apa wali? Wali ni dekat. Orang yang dekat. Maksud dekatnya apa? Dia lah akan jaga. Apa masalah pun dia selesai. Macam satu orang ayah, orang bawah dia ni, anak dia, bini dia, dialah haja selesai masalah tu. Maka tu dipanggil wali. Maka dia ni pulanya hak masalah dia, hak betul manfaat sebab tu, hak hajat dia, hak untuk dunia dia, akhirat dia tu, kesusahan yang menimpa pada dia tu, dia minta tolong pada siapa? Dia minta dengan orang-orang wali dia ni. Orang hak dekat dengan dia, dan orang hak dekat dengan dia ni pula dia dakwah dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah Ta'ala. Maka bila dekat dengan Allah Ta'ala, dia harapnya apa? Dia harap supaya orang dekat dengan Allah Ta'ala ni boleh beri bantuan pada dia. Tu sebut sini wali.
Jadi mereka mengambil selain daripada Allah Ta'ala, adanya wali-wali Allah Ta'ala yang didakwa oleh mereka boleh memberi bantuan kepada mereka. Itu maksud. Bukan ambil saja, bukan sini dengan ambil, ambil dengan mana semua ambil barang dah. Bukan ambil barang sini. Sebab itu dengan dengan mana menjadikan dah. Kita buat dia tu jadi wali, orang rapat dengan kita yang sumber yang boleh tolong kita. Bukan dengan ambil mana, dengan ambil barang gini dah. Sebab itu tu bukan dengan mana ambil barang. Kita melantik dia, dia tu boleh jadinya orang rapat kita. Orang rapat kita pula, dia pula boleh disuruh oleh kita untuk royak pada Allah Ta'ala, untuk beritahu pada Allah Ta'ala segala hajat kita, segala susah payah kita. Dan ataupun dia tu pula kadang-kadang setengah orang ni pula boleh minta direct dengan dia tu. Susah kau, senang kau, kita nak benar hak betul, elok daripada benar kesusahan. Boleh minta direct dengan dia lah. Sebab ha-ha gini ni Allah Ta'ala sudah seruh kepada dia. Cuma gini jari-jari lah. Kalau ada hak sesat gini ni, orang bodoh sungguh lah. Kalau ada hak gini. Tapi biasanya betul perantara ya. Sebab wali yang dimaksud wali sini adalah wali Allah. Awliya sini mana wali Allah. Bila, bila sebut kata wali Allah Ta'ala sini, maksud dia wali-wali tu wali Allah Ta'ala yang didakwanya mempunyai tugas. Tugas itu sebagai wakil Allah Ta'ala boleh selesaikan masalah hajat-hajat dia ketika di atas dunia. Jadi baik minta dengan dia lah. Sebab dia ni sudah dilantik oleh Allah Ta'ala. Padahal kita lantik, Allah Ta'ala tak lantik pun. Dia yang lantik, sendiri lantik, sendiri bernama, sendiri dakwa. Dia ni adalah wali Allah Ta'ala. Kemudian dia dakwa pula, dia ni ada kuasa Allah. Ada sikit sebanyak kuasa Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala sudah buat dia ni sebagai wakil. Buat dia ni sebagai wakil. Bila buat dia ni sebagai wakil, segala urusan kita, kita tawakal ke dia tu. Maka tak jadinya tawakal pada Allah Ta'ala, tak ada lah. Sebab tu orang yang tak doa minta dengan Allah Ta'ala direct ni, dia sebenarnya ni sudah putus tawakal dengan Allah Ta'ala. Dan orang yang putus tawakal dengan Allah Ta'ala ni tak ada hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Sebab kita hidup ni mesti kena ada tawakal dengan Allah Ta'ala, mesti ada. Sebab kita kena serah urusan. Bukan semua kita boleh buat hijab. Kadang-kadang kita kita nak buat benda kebaikan. Contoh kalau orang tu nak mengaji lah. Kalau dia kata nak mengaji, oh aku aku nak mengaji. Hari-hari aku nak mengaji. Mulut dia sebut gitulah. Tapi yang sebenar boleh jadi mengaji tu macam mana? Kalau salah ke anak dia sakit, dia tak boleh ikhlas. Sebab apa? Anak sakit. Ataupun dia sakit. Ataupun dia bini dia sakit. Ataupun mak ayah dia sakit, dia kata tak boleh, kena jaga macam mana. Ataupun kereta dia pula sakit. Ataupun kaki sakit orang lain tak? Kaki tak boleh gerak. Kaki juga tak boleh gerak juga. Maka semua sih adalah asbab-asbab. Jadi sebab tu kita ni ya, kita menanaikan azam nak buat benda tu secara sungguh. Jadi tak jadi tu kena tawakal. Tu dia panggil kena serah urusan kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta yang Allah Ta'ala sudahi kita ni dengan kebaikan. Jangan sudah ni sudah hak betul keburukan. Kita sudah dia ya. Sudah dengan kebaikan. Mana kalau kita nak belajar biar dapat ilmu. Ni belajar tak boleh ilmu buat ke apa? Susah kita tu. Nak dapat ilmu kadang-kadang nak pergi belajar ni banyak mana kita susah. Dahlah belajar, belajar dengan susah payah tak boleh ilmu. Tak boleh ilmu okey. Dengan letih kederak kita yang kita korban banyak mana dengan harta benda apa semua tu. Tiba-tiba sia-sia. Sebab tu kita kena minta dengan Allah Ta'ala sungguh-sungguhnya dengan usaha kita tu, usaha lah. Tapi doa tu tak boleh tinggal. Sebab tu orang yang Ahlullah ni, bila dia orang yang belajar, bila dia ni orang yang sudah kembali pada Al-Quran dan Sunnah ni, hubungan dia dengan Allah Ta'ala ni kena kuat. Dia kena minta dengan Allah Ta'ala sokmu. Dia kena minta dengan Allah Ta'ala bila bila dia nak buat urusan apa, dia minta dengan Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala mudahlah. Kalau ada hak benda lebih baik, minta minta benda yang lebih baik bagi pada dia. Dia semua dia tu betul minta dengan Allah Ta'ala, betul musyawarah dengan Allah Ta'ala, panggil macam istikharah dengan Allah Ta'ala. Minta Allah Ta'ala buat pilihan untuk hajat dia, dipanggil istikharah. Ataupun apa saja hak dia nak tu, dia minta dengan Allah Ta'ala. Kemudian dengan usaha yang dia lakukan pula, kesungguhan yang dia buat, dia dia doa minta, ya Allah aku nak jadi orang alim ni misal, aku nak menyebar tauhid ni. Tapi dia duduk goyang kaki, tak jadi ke apa? Sebab dia tak ada usaha.
Sebab usaha ni lah Allah Ta'ala dah tengok usaha ya. Bila gerak hal lain, Allah tak ada bantu. Gerak ya, Allah tak ada bantu. Sebab kita bila ke arah gerak nak tolong Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pasti bantu kan. Dalam yang orang-orang sebut intan sunullah, jika kamu tolong Allah Ta'ala yang sungguh, pasti Allah Ta'ala akan tolong kamu. Bukan sekadar Allah Ta'ala tolong biasa. Wa yuthabbit aqdamakum, Allah Ta'ala akan kukuhkan kedudukan kamu di sisi Allah Ta'ala di dunia dan juga akhirat. Iman kita tu jadi kukuh. Mana? Bila kita tolong Allah Ta'ala, dengan apa? Dengan kita sebar agama Allah Ta'ala. Kita belajar sedikit. Sikit kalau kita belajar, kita sebar. Kalau kita sebar tu maksudnya apa? Tolong Allah tu maksudnya. Allah Ta'ala berhajakkah kita tolong? Tak ajak apa? Sebab Allah Ta'ala tanpa pertolongnya kita pun dia boleh nak meninggikan agama dia. Tanpa pertolongnya kita. Tapi Allah Ta'ala nak tahu kita. Kalau kita nak mendapat fadilah, maka kita buat. Kalau tak sih, Allah Ta'ala bagi orang lain pula sebagai pengganti kita. Rugi. Kita naknya kita, apa orang lain. Mendapat fadilah daripada Allah Ta'ala, dapat kunia kelebihan daripada Allah Ta'ala ni, kita naknya kita yang dapat. Bila kita tak dapat ni, dia bagi orang yang rugi. Rugi atas dunia. Rugi dunia tak apa lah, rugi akhirat. Jadi sama sini, ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut. Orang yang ambil selain daripada Allah Ta'ala, adanya wali-wali yang dia dakwa, boleh tolong hajat dia ni, boleh selesaikan masalah-masalah dia di dunia di akhirat ni, boleh selamatkan dia, dapat beri pertolongan pada dia, kamathalil ankabut. Seperti apa? Seperti umpamanya laba-laba. Ittakhadhat baita. Laba-laba ni dia buat, dia buat sarang. Bayi tadi rumah sini mana sarang. Wa inna awhanal buyut. Sungguhnya hak palingnya rendah. Paling rendah. Paling lemah. Paling sini paling lemah. Paling lemahnya rumah ni adalah rumahnya lapo, iaitu sarangnya sarang lapo. Kenapa dipanggil lemah sini? Kerana sarang lapo-lapo ni jenis mana ada atap. Rumah-rumah ni biasanya ada atap. Jadi bila tak ada atap, kalau tengah hari panas tu kena lah kita. Jadi rumah apa-apa yang kena panah. Bila hujan pula, bila hujan basah. Jadi rumah macam mana? Rumah yang apa? Masuk air. Kalau bocor biasa tak apa, ni tak ada teruh yang atak. Atak tu tak ada teruh. Mana atak tu tak ada teruh. Bila mari angin sejuk ke apa ke, tak boleh selamat juga dia duduk situ. Mana mari angin silat-silat dengan dia sekali lagi kan. Sebab dia dinding pun tak ada. Dinding pun tak ada dia. Mana semua dia tu yang paling lemah sekali. Allah Ta'ala buat dia tu buat sarang gitu tu sebenarnya dia nak ajar pada manusia. Allah Ta'ala boleh beri dia ilham kepada laba-laba tu. Dia buat rumah dengan ada bumbung ke apa pun. Dia apa tak boleh. Sebab ada juga laba-laba hak jenis ada bumbung. Ada. Ada juga kan hak jenis nusuk kan. Ada tutup. Ada. Ada juga jenis gitu. Tapi Allah Ta'ala bagi tahu contoh sini. Contoh hak laba-laba hak biasa. Hak ma'ruf biasanya. Jenis laba-laba ni sarang dia tu. Jenis tak tahannya hujan. Panas apa semua tak tahan. Lepas tu pula, kalau kita tepuh dia tu, koyak dah. Terus koyak busnah, terus dah busnah. Jadi boleh selamat ke, laba-laba tu boleh selamat ke dia duduk situ? Tak boleh selamat apa? Dia duduk bersara di situ, tapi tak boleh selamatkan diri dia. Sebab biasanya rumah ni boleh selamat diri. Kita balik rumah, boleh selamatlah diri kita daripada
angin ke, eh, kalau musim-musim hujan, eh, apa daripada hujannya, kalau musim panas, eh, tengah hari itu panas apa semua tu, boleh eloklah kita daripada panas tu sebab ada atap. Lepas tu atap, atap pun tak ada, dinding pun tak ada juga. Eh, dah atap pun tak ada, dinding pun tak ada. Lepas tu sarai pula jenis rapuh pula. Sarai tu kalau tarik sikit tu tak cabut lah tu. Betul-betulnya tidak kukuhnya. Jadi boleh selamat ke tak diri dia dengan sarai dia tu, tak boleh selamat. Allah Ta'ala dah beritahu sini, sarainya, laba-laba ni tak memberi keselamatan pun untuk untuk laba-laba tu daripada ancaman-ancaman musuh, tak boleh pun. Jadi ni maksudnya apa? Allah Ta'ala nak suruh kita fikir wali yang kamu kata wali tu, dia boleh selamatkan kamu ke? Orang tu kamu kata dia ni wali Allah Ta'ala, yang rapat dengan Allah Ta'ala, agak-agak hujan tu dia boleh sekat ke hujan tu tu? Eh? Kalau angin mari angin kuat ni, agak-agak dia boleh sekat ke angin daripada kena kamu tu? Eh? Kalau apa saja yang menipu kamu, eh, benda susah dia boleh sekat ke? Eh? Dia boleh sekat ke benda-benda gitu boleh berlaku kepada kamu? Dan dia boleh bagi kebaikan ke kepada kamu? Itu benda keburukan. Kebaikan ke apa dia boleh bagi? Tak boleh bagi kebaikan pun kepada kamu. Kalau sejuk-sejuk saja dia boleh bagi. Kalau panas-panas saja. Bukan boleh hak petengah-petengah, tak ada bentuk petengah-petengah. Mana dia boleh tu untuk teruk. Eh, bahkan sarang-sarang pun rapuh. Bahkan perlindungan daripada wali-wali yang kamu dakwa tu adalah perlindungan yang rapuh. Sebab wali maksud asalnya orang yang memberi perlindungan. Dan wali inilah biasa memberi perlindungan kepada, eh, orang-orang bawah dia kan. Macam anak dia, isteri dia, dia lah yang memberi perlindungan. Jadi bila kita kata ada yang selain daripada Allah Ta'ala baru boleh bagi perlindungan kepada kita, ah, ha, kan ni apa? Lepas tu dia dipanggil istilah wali. Dia dia mendakwa orang tu adalah wali yang boleh jaga dia. Lau kan ya'lamu, sekiranya mereka itu tahu. Sekiranya mereka itu tahunya minta pada selain pada Allah Ta'ala tu betul-betulnya merugikan, benda bukan boleh diselamat, niscaya yang mereka itu tidak akan syirik dengan Allah Ta'ala. Kita akan syirik. Ya'lamu sini mana? Sekiranya mereka itu tahu. Sekiranya mereka itu alim, mana? Alima ya'lamu mana alim? Alima ya'lamu ilman wa'alim, alim, mana alim, mana dia? Mana kalaulah dia tu alim, dia tak akan buat. Sebab tu kalau orang tak buat syirik ni, mana dia orang alim? Mana kita? Mana dia tak buat syirik, mana dia alim? Orang yang tak buat syirik, dia alim. Alim bab tu lah. Bab tak apa dah. Kita boleh tahu benda yang tak tahu, alim dah. Tahu apa saja kita tahu, alim. Orang kata, oh alim dah. Oh, betul lah alim lah. Dulu kita tak tahu, sekarang tahu. Orang yang tahu dipanggil apa? Alim dah. Oh, kalau tak tahu dipanggil apa? Jahil. Tak tahu dipanggil jahil. Jahil ni bahasa berat sebenarnya ni. Jahil ni mana bodoh lah. Mana jahil ni? Mana orang alim ni mana cuti? Eh? Mana orang jahil mana yang bodoh? Haa tu. Pada jahil tu berat sikit lah. Lau kanu ya'lamu, sekiranya mereka itu alim. Sekiranya mereka itu alim, dia takdir dia, dia kalau sebut kalau-kalau ni mesti ada jawapan kan. Kan macam kata, kalau kamu mari saya pergilah. Kalau kamu mari saya belanja lah kamu makan. Contohnya kita mesti ada jawapan kan. Kalau-kalau ni mesti kena ada jawapan. Takkanlah kita kata kalau. Kalau kamu mari, apa orang mesti dah tahu kenapa. Kalau kamu mari. Jadi sini pula, kalaulah mereka tahu. Maksudnya apa? Kalaulah mereka tahu, niscayanya mereka tetap buat syirik pada Allah Ta'ala. Mereka tu tak akan buat syirik pada Allah Ta'ala kerana dia tahu pelindungnya daripada wali selain daripada wali Allah Ta'ala adalah rapuh. Tak boleh beri pertolongan sikit pun ke dia. Sikit pun tak boleh beri pertolongan pada dia. Kalau hujan pas, kalau angin kena pun, kenalah dia. Kalau tak panah, panahlah dia. Eh? Tak sejuk, sejuklah dia. Mana tak ada boleh beri pelindungan apa-apa pun pada dia. Bahkan boleh bagi azab tu ada. Boleh bagi azab, bukan beri pelindungan. Boleh bagi azab lah mana.
menyebab dapat kena azab Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana syirik pada Allah Ta'ala. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'. Bila sebut pasal tahu, dia Allah Ta'ala ajar tetap tahu. Allah Ta'ala dia tak biarkan gitu benda tahu. Kadang-kadang orang ni sibuk, oh orang tu alim, hebat ah itu orang alim. Eh, orang ni alim, orang tu alim, orang ni alim. Jadi sini Allah Ta'ala nak ajar pada manusia. Hak alim ni siapa dia sebenarnya? Hak alim ni siapa? Siapa alim? Maulana tu, maulana ni, mufti tu, doktor tu, ni tu, syekh tu, syekh ni kau alim kau. Jadi orang tu alim kau, alim lah dengan kadar dia. Tapi yang betul-betul alim ni siapa? Inna Allah, sungguhnya Allah Ta'ala. Sungguh tak sebut kata sungguh ni. Kalau orang Melayu kalau sebut kata sungguh ni, sebenarlah mana? Benarlah, betul lah. Hak betul alim. Kalau orang alim biasa ni, betul alim lah. Tak betul alim. Bila inna ni mana isyarat pada hak betul ya? Hak betul sungguhnya alim siapa? Allah. Allah Ta'ala lah ya'lamu ya maha tahu. Eh? Ma yad'una min dunihi, mengetahui apa yang mereka suruh. Mereka tu buat syirik tu, kamu ingat Allah Ta'ala tak tahu? Haa, tu maksud dia. Sungguhnya Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka itu suruh, doa, duk minta min dunihi, yang selain daripada Allah Ta'ala, min syai'in, sebarang sedikit pun minta doa. Doa biasa sekalipun, sekecik-kecik doa sekalipun, kamu buat apa sahaja seruai pada selain daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tahu. Bila kamu duduk berbisik-bisik, bermunajat, duk minta doa kepada selain daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tahu. Buat apa minta ke dia? Kamu minta pada selain Allah Ta'ala, seolah-olahnya Allah Ta'ala tak tahu. Sebab biasanya orang yang minta pada selain Allah Ta'ala ni, anggapan dia macam Allah Ta'ala tak cara sangat pada diri kita ni. Allah Ta'ala tak tahu sangat, Allah Ta'ala sibuk dengan orang lain kot. Okay? Allah Ta'ala sibuk dengan orang lain, Allah Ta'ala tahu. Kok tu ya Allah Ta'ala tahu ya? Diri kita ni Allah Ta'ala tak tahu sangat. Bila dia tak cara sangat kepada kita, maka kita minta pada selain dia lah. Jadi sini Allah Ta'ala nafi ke, seolah-olahnya ada soalan macam mana? Ada soalan sininya, eh, di kalangan orang kafir ya. Eh, kita minta pada selain Allah Ta'ala tu jadi juga kok. Ya. Eh, ayah kita duduk minta tu sebenarnya kali dia tu tahu. Ha, dia tu tahu. Dalil dia tahu tu jadilah. Dalil tahu tu kita minta doa tu macam dia tahu dah. Kita minta sikit dia bagi banyak. Ha, macam dia tahu dah ajak kita. Kita minta sikit ya. Contoh kita minta RM10. Eh, ya wali nak RM10 ni. Right. Tiba-tiba kita dapatnya RM100. Ai, ni wali ni hebat, kita minta 10 bagi 100. Minta 10 bagi 100. Ah, hebat ni, tahu ni. Dia ni wali, wali ni bukan sebarang wali. Minta sikit bagi banyak. Minta sikit ya, bagi banyak. Jadi kita pun kata hebatlah, tahu dia tu tahu fisudu. Padalan dia tahu. Padalan hati dia tahu. Jadi sini Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita bentuk khabar. Dalam masa sama bentuk nafi. Khabar bila sebut kata sini khabar, khabar titik Allah Ta'ala. Maksudnya nafi hak selain Allah. Maksud dia sini nafi, penafian kepada selain Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala tak tahu gini. Selain pada Allah Ta'ala tak tahu gini. Macam gini lah, kita beritahu masalah kita pada doktor. Siapa yang tahu? Doktor dah tahu. Dan Allah Ta'ala yang kita beritahu ke doktor tu Allah Ta'ala tahu. Itu dah maksud dia ya. Gitu maksud dia. Jadi orang ni kadang-kadang bila dia minta dengan wali, anggapan dia ni, sekarang ni kita duk cakap ni, wali tahu ni. Contoh kali dia kata Nabi Muhammad lah, dia minta tu dengan Nabi Muhammad. Kita duk cakap sini sekarang ni Nabi hadir ni. Kita belajar tafsir Quran kan, Nabi datang. Sebab majlis ilmu kan, majlis ilmu Nabi datang. Jadi Nabi datang buat apa? Nabi datang bagi berkat. Nabi datang. Bila Nabi datang jadi berkat, jadi berkat semua. Jadi
Siapa yang tahu tu? Oh, Nabi lah tahu. Ha, gitulah. Sini Allah Taala nak beritahu, kalau kamu kata Nabi tahu, Allah Taala pun tahu Nabi tahu. Ha, gitu. Allah Taala pun tahu Nabi tahu. Yang sebenarnya Nabi tak tahu. Ha, gitu. Allah Taala dia tahu. Mu kata Nabi tahu. Mu yang dakwa Nabi tahu. Allah Taala bagi tahu, dia tahu. Yang kamu duduk minta selain daripada Allah Taala tu dia tahu. Maksudnya apa hak selain daripada Allah Taala tu tak tahu pun. Kada lain kalau aku lau a'lamul lau kuntu a'lamul ghaib. Sekiranya aku mengetahuinya ilmu ghaib. Allah Taala suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada umat. Beritahu kepada sahabat-sahabat supaya jelas ya. Kalau sekiranya, mana sekiranya aku ni mengetahui apa khair, benda kebaikan. Kebaikan ni benda kebaikan untuk dia. Alamul las taktsartu min khair, nistaya aku akan memperbanyakkan kebaikan. Buat apa? Bila kita tahu benda lain, mestilah kita nak kebaikan. Eh, kita tahu benda tu akan, kalau pergi jalan kanan, baik. Pergi jalan kiri, tak baik. Maka kita akan pilih jalan kanan lah. Kan? Lepas tu kalau kita tahu, kalau kita bergerak pada pukul ni akan jadi bagus. Kalau 5 minit, 1 minit ku lambat, akan jadi macam mana? Kita tahu. Dia akan dapatnya semua benda-benda boleh. Dan Nabi SAW pernah kena apa? Kena racun pun pernah. Jatuh kuda pun pernah. Eh, jatuh kuda pun pernah. Jatuh daripada kuda ataupun unta. Pernah. Kemudian Nabi SAW kena serai ke musuh pun pernah. Eh, lepas tu sampai kena batu apa semua pun pernah. Kalau Nabi tahu benda lain, dia cakap batu mari kanan dia elok kiri. Eh, musuh nak serai dia elok kanan, dia elok kiri. Musuh nak serai elok kiri, dia elok kanan. Nak lawan musuh pada seorang Nabi lah. Nak pergi tak yang panggil sahabat. Nabi sorek lagi. Sebab kalau sahabat panah balik kanan, dia boleh elok lalu. Tinggi kanan. Tinggi kiri. Eh? Mari nak buat serai macam mana? Mari 5 orang dia tahu dah. Elok gini, kita boleh serai 5 orang. Kali guh, apa kerah. Mari orang ni nak serai gini pun pada Nabi sorek. Lepas tu akan buat perancangan yang kukuh. Sehingga kan, perai uhum pun tak kalah lah. Hebat lah Nabi nya. Tapi tak gitu. Berlakunya kekalahan. Berlakunya Nabi SAW kena serai kepada musuh lah. Kena racun pun pernah. Kena sehir pun pernah. Dah lah, orang Tino pula tu. Orang Tino Yahudi yang sehir ni. Lepas tu, hak daging tu berat lagi. Hak daging, hak racun tu berat lagi. Dia, muka orang tahu dah. Siapa yang meracunkan dia tu kan? Panggil lah, kenapa kamu meracunkan Nabi? Kali dia Nabi, dia takkan mati. Sedak dia. Kali dia Nabi, dia takkan mati. Sebab ada kuih racun. Ha, tu yang kuih racun. Sebab Nabi tak mati. Kuih racun tak mati. Ha, dan Nabi tak mati. Tak mati dia. Dia kira gitu. Tapi Nabi kena racun. Ha, jahatlah dia. Jadi kalau Nabi tahu, niscaya Nabi tak guna. Niscayanya Nabi tak guna. Dia orang yang minta pada selain Allah Ta'ala ni, sebenarnya ni masalah dia ni. Pemikiran dia ni. Dia duduk pahak selain daripada Allah Ta'ala ni maha tahu. Maha tahu. Kita nak minta pada selain daripada Allah Ta'ala. Nak minta pada selain Allah Ta'ala. Orang tu kena pandai kalau kita kecek kelatan. Kita kecek kelatan. Dia kena pahak lah kecek kelatan. Nabi Muhammad ni agak-agak dia pandai kecek kelatan. Ataupun bahasa Melayu. Nabi Muhammad ni dia pahak ke bahasa Melayu? Kena pula kita kecek lorak pula. Kau tak faham. Kau Nabi Muhammad ni kalau kita kecek Inggeris boleh faham? Ada. Tak faham dia. Nabi tak faham. Masa dunia tak faham kan? Tak faham lah dia. Dia bukannya dia panggil alimul ghaib. Dia tidak bukan alimul ghaib. Alimul ghaib ni Allah. Alimul ghaib Allah. Bukan Nabi. Alim syari'ah. Syari'ah ni ha, tahulah dia muka Allah Ta'ala suruh dia sampaikan. Takkan dia nak sampaikan benda yang dia tak tahu. Dia beritahu kepada kita semua, kepada sahabat semua tu benda yang dia tahulah. Tak ada lah benda yang dia tak tahu. Kali benda yang tak tahu, dia tak sampaikan lah. Mana Nabi yang Nabi ni mengetahui apa? Nabi mengetahuinya syari'ah ya. Hak Allah Ta'ala beritahu pada dia, yang Allah Ta'ala beritahu pada dia, tu dia tahu. Ya, hak selain pada tu, hak Allah Ta'ala tak beritahu pada dia, maka dia tak tahu. Syarat utama untuk kita minta pada selain Allah Ta'ala adalah tahu. Dan kebiasaannya di kalangan orang kafir ni,
golongan musyrik ni bila dia minta pada selain Allah Taala, anggapan dia nya orang hak dia minta tu tahu kan. Dia rasa benda tu tahu. Tak kira dia dia nak minta pun dengan benda tak tahu, dia minta dengan hak tahu. Patu tahu ni sini pula. Kita kena faham. Tahu ni kadang-kadang salah dengar pula ayat. Tahu ni makna kena ada kuasa apa? Kuasa dengar satu lagi. Kan Nabi macam mana nak tahu kalau dia tak dengar? Takkanlah tiba-tiba dia tahu gitu. Dia nak tahu, dia kena dengar. Lepas tu nak dengar-dengar ni, kalau tak tengok rupa, kadang-kadang tak cek, kan orang telefon gitu, okay? Assalamualaikum, saya ni. Saya. Siapa tu? Saya ni. Mana kita nak kenal gitu? Kecuali dia ada tulis dah nombor, kita ada save dah nombor dia. Ha, nama ni mamak kat mana? Ha, kita tahu dah mamak. Dia ayat saya pun tahu dah kita ni lah mamak je. Ni dia kata rumah saya, saya. Siapa ni? Saya. Mana tak kita nak kenal? Gak tu sama-sama kawan kita pun kita bertukar dah orang. Kadang-kadang sorok dia dalam telefon ni jadi nak support. Nabi Muhammad lagi lah. Kalau kita nak minta kan dia dengan cara telefon. Ah ni ada ada nak duit sikit. Ah duit sikit Nabi pun wei. Wei apa? 10 sen. Minta 10, bagi 10 sen. 10 sen tak apa lagi 10 sen itu 10 sen Afghanistan ke? Dia bagi. Mana-mana tak ada gegar. Sebab apa? Dia tak faham. Sebab kita nak bagi pada satu orang. Kita bukan sekadar kena tahu biasa. Kita kena tahu semua. Kanak dia tu nak apa? Dia minta 10, dia kadang-kadang dia minta 10 tu dia nak 20. Dia 10 yang dia maksud tu iaitu kadang-kadang 10 tu maksud apa? Okay, macam kadang-kadang kita nak pinjam duit dengan orang. Nak pinjam duit berapa? Bagilah 1. Bagilah 10. Tengah orang kalau jenis-jenis orang 10 situ dia kata 10,000 pun ada. Ya. Dia atas jenis cakap. Kereta ni harga berapa? 10. Bukan 10 sen. Bukan 10 ringgit. Mana agak-agak kan 10 ringgit pula. Ya. Mana kita sebut gitu, kadang-kadang kita orang boleh faham dah. Kalau kita minta dengan satu orang dengan kita sebut gitu, dia tak faham. Dia tak faham. Lagi kan kita tengok gambar pun kita keliru dah. Gambar sekarang ni sampai nak ke HD kan. Nak HD lah, 3D lah, 7D lah, macam-macam D pun ada lain ni. Nak suruhnya nampak witeran. Nak suruh nampak witeran. Tu pun tak terang-terang. Kita tengok tu kadang-kadang pada kena tipu gitu ya. Kan? Dengan cara teknik CGI ke apa semua, kita pada kena tipu gitu ya. Benda tu tidak gitu kok. Kena tipu lah. Hidup-hidup gitu ya kita kena tipu. Jadi kalau kita kata dia tu maha mengetahui, lepas tu dia mesti kena lihat. Kalau dia lihat pula kena tertipu lagi ni. Dia tengok tu betul gambar tindak kan. Nampak tindak apa macam tertipu dengan suasana. Maka kita boleh tipu. Minta pun kita boleh minta cara tipu lah. Kita nak icuri, kita minta minta dengan Nabi Muhammad. Minta dengan Nabi Muhammad, we selesai jalan kita ni, kita ada nak pergi pesapir ni pernah kali. Kok dalam hatinya nak icuri. Jadi kita boleh minta dengan Nabi Muhammad ni. Sebab Nabi Muhammad tak tahu dia, kita boleh tipu lah Nabi Muhammad ni kerana dia tak tahu kita nak icuri tu. Maksudnya gitu lah. Kita boleh tipu satu orang dengan cara dengan minta. Benda yang sama, benda boleh dah. Tapi kita tipu dengan keadaan-keadaan tertentu. Kita kata nak pergi masjid. Orang tu, orang lain pergi masjid belakang. Dia pergi masjid, dia pergi kecing ke biasa. Dia pergi masjid kadang nak curi kan. Dia tu dalam keadaan dia tu nampak macam molek. Maka orang tengok dia tu molek, bagus. Mana orang tahu dia tu bagus gitu ya. Tapi zahirnya dia tu orang jahat. Maka kalau dia tu nak jadi Tuhan, orang yang boleh selesaikan hajat satu orang, dia kena tahu semua. Bukan sekadar dia dengar. Dengar pun jangan tertipu dengan dengar tu. Lepas tu dia kena lihat. Dia kena lihat. Lihat, tengok, dia tahu. Dia bukan sekadar tu, dia kena ada saksi kan. Syekh mana dia sebagai saksi. Saksi ni bukan sekadar biasa. Saksi ni mana dia sebagai mengetahui secara sungguh, bukan sekadar dia tahu saja. Dia bukan tahu dia ni orang baik, bahkan dia menyaksikan keadaan orang itu baik. Gitu. Siapa tak tu? Bukan sekadar dia tahu. Awal ni sini orang baik. Ya, dia tahu. Tahu pun orang bagi tahu jelah. Bukan sekadar gitu. Bahkan dia saksi
atas perbuatan orang tu ia baik tu. Dia tengok kata orang ni dermawan ke misal, maka dia tahu dengan secara saksi. Maka kalau kita nak kata dia nak boleh sesah ajak kita, dia kena melihat, dia kena mendengar, dan dia kena mengetahui. Dia kena mengetahui dan dia tak tertipu dengan telinga dia dengar. Dia tak tertipu dengan mata dia tengok tu. Dia tidak tertipu dengan alim dia. Sebab kadang-kadang hak sifat tahu kita ni kadang-kadang kita boleh tipu orang. Okay? Orang kenal kita orang baik, kita boleh tipu orang dengan perangai perwatak kita baik. Allah Ta'ala ada. Kalau Nabi Muhammad, ya. Kalau Nabi Muhammad, ya. Sebab Nabi Muhammad tak tahu benda secara menyeluruh itu, tak tahu. Siapa dalam surah Jin kan ada sebut kul uhiya ilayya. Kul katakanlah ya Muhammad, beritahu kepada orang, diwahyukan kepada aku, anna istama'a nafar min al-jin. Sungguhnya ada sekelompok yang di kalangan jin, yang kata ya istami'u al-Quran, mereka tu mendengarnya Al-Quran. Ia dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dengar Nabi baca. Sekiranya Allah Taala tak turun wahyu tu, niscayanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu menahu pun di kalangan jin mendengarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Dan situ ayat tu bukan ayat seekor jin. Nafaru minal jin, banyak ekor jin dengar. Kalau kita kira ni banyak ekor, sepatutnya boleh sedar dah. Boleh tahu dah bukan seekor ni. Lama. Ya, ada setengah tok bomo kan. Ni rasa kaji ni. Ada benda tu. Kena buat orang tu. Mana gitulah. Mana dia boleh serok? Sekok boleh serok dah. Tengok boleh tahu dah. Nabi Muhammad ni bukan sekok, banyak ekor. Dengar baca Quran pula tu. Dan dalam riwayat pula ada sebutnya bertindih-tindihnya di kalangan ngaji. Bertindih-tindihnya berebut-rebut nak dengar. Bila berebut-rebut nak dengar, macam orang manusia lah, kalau berebut-rebut mesti dah bising. Maka bising nak duduk depan ke apa. Suruh serah bising. Maka ni saya lah, kalau Nabi mengetahui, maksudnya Nabi tahu dah. Dan surah jin tu semata-mata Allah Ta'ala nak ajar kepada umat, Nabi Muhammad ni tak tahu. Melainkan diberitahu. Dia bukan Nabi saja. Selain daripada Nabi, selain daripada Allah Ta'ala, selain daripada Allah Ta'ala tidak tahu. Mereka diberitahu baru tahu. Diberitahu baru tahu. Wahul Azizul Hakim. Dan Allah Ta'ala ni, dia ni Al-Aziz. Dia ni Maha Perkasa. Mana Maha Perkasa sini? Maksudnya dia dapat mengatasinya semua musuh. Kalau kita semua pakai nak kufur pada Allah Ta'ala, kita semua pakai nak buat syirik pada Allah Ta'ala, nak buat dosa, semua orang nak buat dosa. Kita semua pakat, mana kita pakat seluruh rakyat Malaysia, marilah kita minta doa pada selain pada Allah Ta'ala. Berpakat-pakatlah orang kita ni nak buat dosa belaka. Semua Allah Ta'ala lagi tu, itulah kita nak buat. Semua kita buat gitu belaka. Kita boleh mengatasi Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak kesal kau dengan perbuatan kita, tak. Bahkan Allah Ta'ala boleh sumak belaka yang semua tu dalam la amlaan na jahannam minal jinnati wan nasi ajma'. Ni saya aku bolehnya sumak semua sekali di kalangan jin dan manusia ni dalam neraka. Allah Ta'ala boleh sumak semua sekali dalam neraka. Tak pelik apa ada Allah Ta'ala. Al-Hakim, maha bijaksananya Allah Ta'ala menetapkan hukum-hukum yang dia bagi tahu. Allah Ta'ala tetapkan nak minta apa-apa kena minta dengan Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala pandai. Allah Ta'ala tetapkan hukum, kalau kita nak minta doa, kalau atas dunia ni kita kena minta dengan bantuan-bantuan orang. Okay? Tapi untuk doa, untuk minta dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tetapkan hukum. Nak minta dengan Allah Ta'ala kena minta direct dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tetapkan hukum itu. Kenapa Allah Ta'ala tetapkan hukum itu? Kerana dia bijak lah. Kalau kita nafikan, seolah-olah kita kata Allah Ta'ala tak pandai lagi. Tak bijak lah Allah Ta'ala. Dia buat hukum yang mana dia sendiri tak pandai. Kita pandai. Sini Al-Hakim ni, mana Allah Ta'ala dengan bijak sana dia lah dia buat hukum gitu. Kita tak boleh buat syirik pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala bijak lah. Kita nak kata orang tu, ulama tu bijak, ulama ni bijak pandai, orang ni pun bijak pandai. Kau kata suruh buat syirik pada Allah Ta'ala, ia ajar benda yang bentuk syirik pada Allah Ta'ala pandai. Allah Ta'ala ajar tak buat syirik pada dia, bahkan mentauhidkan dia, mengesahkan dia. Allah Ta'ala nak
Jadi bentuk mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menetapkan hukum gitu, eh, kerana dia tu pandai, kerana dia bijaksana. Bila dia tu bijaksana menetapkan hukum-hukum gitu, gapo-gapo doa ni minta kan dia lah, kerana dia maha bijaksana. Sebab dia tahu dah, kita minta sikit tu kita nak benda lain. Kadang-kadang kita nak hal lebih baik lagi tu, mahu kita tertidak ayat. Ya Allah tolonglah, tertidak nak ayat. Susah sangat menipu kita. Kita kata, ya Allah tolonglah. Tolong. Tolong apa? Tak tahu. Tolonglah kan apa? Tak tahu dah. Minta kan kan. Belak Allah tak nak selesai dah. Selesai lah macam mana sekalipun. Jalan macam mana nak selesai, tak tahu dah. Kalau kita minta tolong orang ni tak boleh, minta tolong orang ni tak boleh, minta tolong orang ni semua tak boleh. Lepas tu kita minta Allah, dan ya Allah, ni selesai lah masalah. Ada masalah berat ni. Eh? Siapa kita ni rasa, kalau benda betul malu, malu besar lah kita. Eh? Kalau betul rugi-rugi besar lah kita. Eh? Maka kita pun minta tu, minta tak tahu nak minta apa, kita kata tolong lah Allah. Bila kata tolong tu, Allah tak ada tahu dah. Bantu kalau kita tengok nabi-nabi ni ada hadis dalam ayat Quran kan. Kadang-kadang doa dia pendek-pendek. Ya. Ini apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Doa tu ya. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Doa pun doa tu ya. Tapi Allah Taala bagi ke apa? Bagi nikmat. Minta berdosa bagi nikmat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Minta apa ya? Doa minta apa ya? Tapi Allah Ta'ala baginya ke apa? Kepada Nabi Yunus kan? Nabi Yunus tu Allah Ta'ala bagi nikmat. Allah Ta'ala bagi itu betul nikmat. Eh? Rabbana zalamna anfusana tu Nabi Adam. Allah Ta'ala bagi pula bagi betul nikmat. Allah Ta'ala bagi itu betul nikmat. Ya, eh? Macam cerita sebelum pada ni lah. Mana cerita Nabi-Nabi sebelum pada. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas. Dan itulah perumpamaan-perumpamaan yang Allah Ta'ala sebut sini nadribu halinnas, ya, kami buat perumpamaannya, perumpamaan itu nya linnas untuk bifaedah kepada manusia. Wa may yaqiluha illa alim. Dia tidak ya guna ke akal dia untuknya memahaminya perumpamaan itu, ataupun tidak yang memahaminya perumpamaan-perumpamaan yang Allah Taala bagi tahu itu illa alim. Mereka orang alim juga. Kata tadi pun orang alim kan, sekiranya mereka tu alim, ni pun sama juga, mereka orang alim. Jadi bab hidup atas dunia ni, benda mungkar berlaku, benda syirik berlaku, benda bid'ah berlaku, benda-benda kemungkaran berlaku ni kerana apa? Kerana jahil. Tu maksud dia. Jadi kita nak sebar kepada masyarakatnya apa? Kita kena sebar kepada masyarakatnya ilmu. Kita kena ajar ilmu pada masyarakat supaya orang masyarakat ni berilmu. Bila dia berilmu, dia tidak akan buat benda-benda tu. Dia tidak akan buat benda kata syirik tu, dia tak akan buat. Sebab dia buat syirik tu, kadang-kadang kita tengok orang yang buat syirik, buat bid'ah ni, kita tengok dia ni orang yang lepas sungguh kadang-kadang. Istiqomah sungguh. Maulud Nabi, kalau kata maulud Nabi tu, tiap-tiap tahun dia buat. Istiqomah lah maknanya. Kena korban tu, maulud Nabi kadang-kadang kena korban. Masa dia, duit dia, tenaga dia kena untuk buat apa-apa upacara tu. Kena ada orang rajin tu. Orang malah-malah tak boleh buat. Orang jenis malah tak boleh buat, betul gitu. Jadi bila kita tengok pada kesungguhan dia ni, dia tak tahu berdasarkan ilmu ya. Bila dia berilmu, boleh jadi. Boleh jadinya dia akan tinggal benda tu. Kalau tidak kan, boleh ilmu pun dia kerah juga. Bila ilmu kerah juga tu, tak ada dah, tak lepas dah. Maka ni seperti dalam ayat Quran, alam ya'tikum rusulun minkum, tidak akan datang kepada kamu rasul-rasul di kalangan kamu, ya tuluna alaikum, yang membacakan kepada kamu ya tuluna alaikum ayati rabbikum, tentang ayat-ayat Rabb kamu, ayat-ayat Tuhan kamu. Wayudhirunakum liqa ayyamikum hadha, dan memberi peringatan kepada kamu tentang hari pertemuan kamu hari ini ni, akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Tidakkah gitu? Bahkan ya, setiap orang ni Allah Ta'ala benda negeri ni dah. Tapi dia buat juga, kenapa?
Dia buat juga kerana degi, kerana ta'asuk dengan pendapat-pendapat tu guru dia. Ha, tu dia mau ta'asuk, tangguh. Sendiri ta'asuk, tangguh sendiri. Khalaqallah, khalaqallahu samawati wal arda bil haq. Kemudian sini Allah Ta'ala sebutnya, salah satu syarat kita nak minta doa kepada selain pada Allah Ta'ala, dia kena mencipta lah. Kita nak minta pada selain pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala buat kita, Allah Ta'ala buat kita. Dan kita kata wali tu, Nabi lah misalnya, Nabi kau, malaikat kau, malaikat pun Allah Ta'ala buat. Kalau Nabi, Rasul lah, dia pun Allah Ta'ala buat juga. Ataupun wali-wali mana-mana, tok wali mana sekalipun, dia tu pun Allah Ta'ala buat juga. Jadi kalau kita nak kata, bila sama-sama makhluk Allah Ta'ala, kenapa nak minta dengan makhluk Allah? Maka minta lah dengan Tuhan makhluk lah. Tuhan yang mencipta makhluk tu, dipanggil Khalik. Jadi khalaqallahu samawati wal ard, Allah Ta'ala cipta langit-langit dan juga bumi. Langit apa begitu besar, Allah Ta'ala buat semua. Kalau setakat manusia yang kecil ni, lagi mudahnya Allah Ta'ala buat. Wal arda bil haq, dan juga Allah Ta'ala ciptanya bumi. Bumi ni tak tahu panjang mana ni, kita ni tak ada ukur je kita sendiri. Dengar-dengar orang-orang jahat, orang yang bagi tahu yang kata sekian-sekian je jarak dia bumi. Tapi kita cek sendiri kau gambar dah. Bahkan kita tahu sahaja gitu yang pada besarnya bumi. Dan besarnya bumi ni Allah Ta'ala cipta. Dia sah saja yang cipta. Tak ada yang orang lain yang cipta. Jadi bila bumi ni Allah Ta'ala cipta, langit pun Allah Ta'ala cipta, kenapa masih lagi nak minta pada selain Allah Ta'ala? Begitu hebatnya kekuasaan Allah Ta'ala, kenapa kita tak terkesan dengan kuasa Allah Ta'ala yang hebat ni? Kita terkesan dengan kuasa makhluk tu. Kita kesan kita pada benda tu, berkat. Dia kata pergi kubur tu wali, kita kata berkat. Yang terkesan kita tu, wali tu kita kesan. Bila sebut Allah Ta'ala, bila sebut kejadian Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, kita tak ada besar pun. Kita rasa biasa je. Bila sebut wali, bila sebut wali, dia pun hebat wali. Kita pergi kubur wali ni, kita boleh selesaikan hajat-hajat kita. Kalau kita pergi tu, jadi tenang, dia kata. Sampai tahap tu lah. Pergi tu tenang, dia kata. Pergi tempat lain tak tenang. Saya pernah tengok ada satu siaran ni, dia kata pergi, dia ada masalah besar. So tiba-tiba dia pergi ke kubur wali mana di Mesir, dia kata. Dia kata situ lah sampai, bila sampai situ dia jumpa keterangan situ, dia kata. Keterangan dia macam orang duduk disco tu lah. Duduk bunyi bising. Dia masuk dari tu, dia rasa keterangan. Keterangan lah dia. Enjoy gitu, dia bagi dia tu keterangan lah dia. Dengan enjoynya dia buat apa, maksiat apa semua dan itu tu, bagi dia tu tenang dah tu lagi tu. Tapi tenang dia tu, tenang dengan buat maksiat tu masalah. Tenang buat maksiat kan, macam apa Ali bin Ali Syed kan, dia buat dia dengan rasa tenang kan. Tenang sukanya macam-macam kan perasaan dia. Berjerit-jerit pun ada. Berjerit-jerit pun ada. Itu maksud dia sampai makam lah tu mana ya. Makam tinggi lah. Mana makam tinggi kan. Takkan terjerit. Takkan mudah-mudah gitu. Tiba-tiba nak menangis dia tu. Benda-benda masalah biasa kan. Mesti dia kena sampai hudur, dia banyak hudur. Masuk mari sampah. Sampah tahap dalam hati dia. Hudur kalbi ya. Hudur kalbi dan juga khusyuk. Dia kena ada khusyuk. Khusyuk ni maknanya sampah tahap merendah diri dia tu dengan perbuatan dan juga hati. Khusyuk dan khudu' dia kena ada. Barulah sampah tu dia akan timbulnya apa? Dia akan timbulnya menangis air mata dia lah. Dia main tubik air mata je. Kalau Allah Ta'ala dia tak terkesan. Kalau Allah Ta'ala buat besar tu umur bumi ni. Tengok mana-mana ni bumi Allah Ta'ala semua. Tu tak terkesan. Kalau dia terkesannya kubur tu ya. Banyak-banyak tanah Allah Ta'ala ni, dia terkesan tu kubur.
bil haqqi, dengan kebenaran. Eh? Allah Taala cipta ni bukan saja-saja Allah Taala cipta. Kerana nak menzahirkan kebenaran. Nak tunjuk benarnya, hak benarnya berpihak pada Allah Taala. Bukan kubur tu, bukan wali tu, bukan bukit itu, bukan bukit ini. Eh, bukan wali tu, bukan wali ini. Allah Taala lah hak hebatnya. Kenapa pula wali tu hebat? Eh, Allah Taala yang cipta, orang lain dapat nama. Eh, Allah Taala yang buat. Wali tu pun Allah Taala buat. Yang dapat namanya wali tu Allah Taala, jadi tak ada nama. Jadi ni bentuk dia panggil bentuk kurang hajarnya kita dengan Allah Taala. Eh? Eh, bentuk kurang hajarnya kita dengan Allah Taala. Tuhan yang menciptakan kita. Jika kita buat gini, jadi kurang hajarlah kita. Eh, kalau kita sebagai anak, dia panggil kurang hajar dah. Kalau kita sebagai makhluk, nak panggil ke apa tak? Eh, derhaka lah. Dia panggil derhaka lah kita. Derhakanya kita tu dengan Allah Taala. Allah Taala cipta kita, kita minta pada selain Allah Taala. Eh, kalau jenis Allah Taala, kalau kita anak kita, kita marah kan? Misalnya ni Allah Taala cipta kita, lagilah dia nak marah. Sebab tu Allah Taala sebut betul marah. Allah Taala menzahirkan marah dia esok kan. Eh, lamaqtullahi akbar min maqtikum, kemurkaan Allah Taala tu sangat besarnya daripada kemurkaan kamu, sesama kamu. Allah Ta'ala menzahirkan kemurkaan dia tu esok. Sekarang ni Allah Ta'ala marah, semua orang tak terkesan kan? Hidup atas dunia ni kadang-kadang kita kena marah dengan satu orang tu, terkesan hati, kecup beru kerana, kerana orang marah kita kan? Allah Ta'ala menzahirkan sifat ni ketika mana? Ketika akhir. Masa tu lah kita akan tengoknya. Kau bentuk marah gini ni, kalau malaikat, malaikat dia kena dah. Malaikat tu kau bentuk titih Allah Ta'ala. Dalam Bukhari kita akan belajar dah kan? Dalam Bukhari, yang mana malaikat terus pensel. Eh? Malaikat terus penselnya bila marinya titih Allah Ta'ala. Terus pensel. Dah korang yang mana? Penselnya malaikat. Kemudian Allah Ta'ala bagi sedar. Kalau Allah Ta'ala tak bagi sedar, niscayanya malaikat tu bakal mati. Kita kalau takut pada satu benda, kata kadang-kadang sampai kita apa tak boleh nak buat apa kan? Eh, macam kerah. Eh, macam tengok rimah kadang-kadang sampai rimah dia boleh sampai tak tahu nak kata apa. Terbeliuk mata sampai kerah gitu duduk situ. Kalau orang-orang ini jantung, sakit jantung kan pakai mati situ tu kan? Ha, mana gitu juganya. Eh, Allah Ta'ala, malaikat ni bila dia dengar titih Allah Ta'ala, titih saja. Tak ada buat apa lagi. Allah Ta'ala tak pergi, tak pegang, tak buat apa lagi. Teruhnya malaikat-malaikat mati. Itu malaikat kalau kita. Adak? Tapi Allah Ta'ala tak cipta dah mati. Akhirat kelak Allah Ta'ala menzahirkan kemarahan dia. Allah Ta'ala menzahirkan kemarahan dia dengan keadaan yang mana kita tak akan mati. Inna fi dhalika laayatan lil mu'minin. Sungguhnya pada kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan manusia, ciptanya langit-langit dan juga bumi itu, sebenarnya kali adalah dalil bukti. Benda tu adalah ayah. Ayah ni mana betul dalil bukti. Benda bukti dah. Bukti ni hanya boleh faedah pada siapa? Lil mu'mini, kepada orang yang nak percaya. Orang yang nak percaya, dia boleh. Eh, orang yang percaya, orang yang percaya dia ni lah yang bolehnya faedah. Dia tahunya ni adalah buktinya Allah Ta'ala Maha Esa. Bila dia tahu Allah Ta'ala Maha Esa dengan sebenarnya, maka dia bukan sekadar tahu biasa gini, dia akan buat dengan serta dengan perbuatan dia. Dia tidak akan minta doa, dia tak akan minta doa pada selain Allah Ta'ala. Sebab tu orang mukmin, sebut di sini orang mukmin, bukan hak selain pada orang mukmin. Sebab orang hak selain mukmin, dia minta masih lagi minta pada selain Allah Ta'ala. Dia tahu Allah Ta'ala cipta langit dan bumi ni, dia tahu. Kalau kita tanya dia, dia akan berkata Allah Ta'ala. Tapi dia minta pada selain Allah Ta'ala kerana terkesih hati dia kepada selain Allah Ta'ala, bukan Allah. Dia tahu dah Allah Ta'ala buat tu, buat ni semua, dia tahu. Hati dia tak terkesih. Jadi terkesih ni pada siapa? Terkesih sini hanya kepada orang mukmin. Orang mukmin bolehlah terkesih ni. Ada sekali tu dah. Wallahu a'lam bissawab, wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.
Nah,